main golf murah, cek. Jadi ini pertama kalinya aku nyobain main golf cuma Rp45.000 aja di Palimanan, Ciputra Golf, Surabaya. Jadi di sini Rp45.000 aja kan bisa main golf. Di driving range kamu dapat kesempatan mukul 50 bola. Tapi itu baru bolanya aja ya. Kamu bisa bawa stick kamu sendiri. Kalau belum punya stick, nggak usah khawatir, kamu bisa sewa. Sewanya pun murah, cuma 100 ribuan aja. Kamu udah dapat satu tas berisi macam-macam stick golf. Dan di sini lengkap senar lapangan golf, kamu bisa nongkrong juga, pemandangannya bagus banget. Driving range ini buat latihan sebelum kamu turun ke lapangan. Udah jago, mukulnya bener, baru deh turun ke lapangan golf, main golf yang beneran. Gimana, murah kan main golf? Selamat datang di Odo Channel. Hari ini kita lagi ada di Palimanan Restoran Ciputra Golf. Kita mau nyobain main golf hari ini. So stay tune in this video. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Kita mau ke driving range yang ada di bawah. Kita mau turun dulu. Jam berapa sih? Pak, untuk driving range sama golf? Driving range kita buka dari jam 5. 5 apa? Jam 5 pagi. Wow, sampai? Sampai jam 6 sore. Oke, jadi kalau mau main tuh beli voucher dulu, gimana sistemnya sih? Datang dulu, ya kan? Kemudian kalau udah punya stick, drop di porter dulu, kemudian pemainnya beli voucher kalau mau driving di reception. Kalau mau turun lapangan sama, pendaftaran dulu di reception. Oke. Kalau nggak punya stick ada sewa atau gimana? Kita ada sewa di sini. Oh, ada sewa. Ada. Satu bagnya 185.000. Itu untuk sekali main. Iya, sekali main betul. Siap. Ini vouchernya 100 ya, per 100 nih. 100. Paket. Yes. Isi... Ini sih 10. Berarti 1.000 bola ya. 600.000 berarti. 600.000. Ya, ada juga yang 50. Kalau yang sekali datang kita per kulipatan 50. Anton. Oke. Hei. Nih, ada apa aja sih di sini, sih? Lagi ada chipping contest. Apa jadi itu? Kalau 50 bola, 50 bola beli dapat 3 kali kesempatan mukul chipping. Chipping itu apa? Chipping itu jadi mukul ke arah bendera sebelah sana. Wis, jauh kali. Jadi situ. Mana? Situ ke situ. Ya. Cuma sampai situ doang? Cuma sampai situ aja. Oke. Kelihatannya sih gampang sih. Tapi susah. Ya, coba aja. Kita coba gimana ya caranya. Sip. Kita diajarin hari ini. Gimana, kamu pernah main nggak? Enggak, pernah diajarin sama si Jen. Kita cobain ya. Bedanya driving sama golf yang biasa apa? Kalau driving itu kita untuk latihan dulu sebelum turun ke lapangan. Kita harus melatih pukulan di driving range. Oke. Kena berapa sih kalau di Palimanan? Kalau di sini kita punya voucher sih. Voucher yang 1.000 bola itu lebih murah. Kena berapa 1.000 bola? Kalau 1.000 itu sekitar 600 sekarang, 600.000. Oke, kalau yang
turun ke lapangan kena berapa aja? Kalau turun weekday kita start from-nya sekitar 518.000. Oke, okay, dapatnya apa itu? Ya sudah green fee-nya, udah body fee sama caddy fee. Oh, lengkap ya udah ya? Sudah lengkap. Oke, kita langsung coba ini. Latihan dulu. Oh, latihan di sini dulu ya, biar bisa aja. Betul. Siap. Oke. Okay. Outfit-nya gimana kalau sebenarnya yang rekomend? Kalau outfit golf itu sebenarnya nggak harus merek juga ya. Mm-hmm. Cuma yang pasti polo shirt. Mm-hmm. Kemudian berkerah ya. Kemudian celana pendek, celana panjang juga boleh. Sepatunya juga harus sepatu golf. Oh, sepatu golf. Sepatu golf ya? Sepatu golf. Iya, sepatu tenis. Gak apa-apa kalau untuk driving gak apa-apa, gak masalah ya? Sih. Oke. Okay. Tapi kalau turun lapangan dianjurkan untuk pakai yang sepatu golf karena kalau sepatu golf dia ada kayak spike-nya gitu, ada kayak gerigi-geriginya supaya kaki kita pijak lebih tanah, lebih stabil. Oh gitu. Jadi pada waktu mukul nggak gerak kakinya. Oke. Okay, kalau stick-nya ini bawa sendiri atau udah dipinjemin di sini? Kalau stick biasanya bawa sendiri. Stick bawa sendiri ya? Bawa sendiri ya, koleksi sendiri. Siap. Jadi cuma ada bola di sini ya? Bola aja. Siap. Sekarang kita mulai belajar. Jadi cara menggarangnya itu yang tangan kiri seperti memegang payung ya. Kemudian tangannya bisa ngunci seperti ini. Atau bisa seperti ini aja. Yang penting nggak gerak. Oke. Harus kokoh, yuk. Kemudian yang pasti posisi badan ini kita kuda-kuda seperti ini. Kemudian punggung badan agak membungkuk, tangannya tegak lurus. Nah, jadi seperti ini posisinya. Lalu kita lakukan back swing. Tangan kirinya harus lurus. Ada yang mulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9 sen pitching. Oke. Okay. Ada yang merek lain mulai dari 4 juga ada. Beda ini. Fungsinya beda-beda. Fungsinya untuk kalau iron ini untuk pukulan yang lebih melambung. Kalau yang wood nomor 1 itu untuk pukulan pertama tee off namanya. Okay. Pada waktu berangkat mukul di apa namanya di tee box itu pakai driver nomor 1. Oh, oke. Okay. Pam, coba pam. Yang newbie, silahkan, yang noobs, ya. Yang noobs. Kalau baru belajar ada itu ya? Iya. Ada apa ini namanya? Itu namanya tee. Ada tee-nya, jadi lebih gampang biar mantulnya lebih gampang.
cus. Sebenarnya kalau latihan fitness itu sama golf itu masih match gitu. Kalau golf sama bulu tangkis itu enggak. Oh iya? Match, ya. Oh. Karena prinsip dasar tangannya kalau bulu tangkis kan pergelangan. Iya, pergelangan ya. Kalau golf itu enggak boleh. Jadi harus lurus. Oh. Ya, jadi ya kita tinggal bawa putarannya aja. Yang putar itu pinggul sama perut aja. Pinggul sama perut ya tenaganya. Ya, jadi powernya itu power dari swing, bukan power dari tangan kanan atau tangan kiri. Iya. Kita coba. Gripnya lebih enak kalau pakai glove ya sih. Iya, betul. Bisa di sini belinya 50 sama 100 bola ya. 50 kelipatan 50 pokoknya. Kelipatan 50 bisa. 50 bisa, 100 bisa, okay. 200 bisa. Mantap. Kalau yang di lapangan, apa hitungannya? Per jam atau gimana? Kalau lapangan kita per 9 hole. Jadi ada 9 hole, ada 18 hole. Hah? Pokoknya per kelipatan 9. Oh, oke. Okay. Kita kan sini ada 27 hole. Oke. Okay. Ada 3 course. Satu course itu 9 hole. Ada lembah course, ada danau course, sama bukit course. Oke. Okay. Tapi bukit ini untuk yang lebih intermediate, yang apa, challenge-nya lebih susah soalnya. 9 hole itu? Lembah sama danau. Oh, berapa lama 9 hole itu biasanya sih? Tergantung main berapa orang. Kalau mainnya sendiri, 18 hole paling cuma 2 jam, 3 jam sih. Kalau sudah ini ya, sudah mahir ya. Atau ya sudah bisa mukul basic lah gitu. Tapi kalau berempat, satu flat kan isi 4 orang. Kalau 18 hole sekitar 4 jaman. Oh, lebih lama ya? Lebih lama. Baik, oke. Okay. Pertama kali ya, nyobain. So, mulai kita taruh sini. Oke, terima kasih sih Jennifer udah diajarin. Oke, okay, thank you udah datang ya. Ajak teman-teman lagi ke sini. Siap, siap. Kita thank you. Oke, okay, thank you. Gimana susah? Enggak terlalu. Capek tapi 50 bola aja udah capek. Coba main terus, pukul terus kerasa capeknya. Terima kasih Mbak C, terima kasih. Thank you udah diajarin. Datangannya lagi ya. Siap, makasih C.